Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengaku tak tahu banyak hal tentang pelatih Persis Solo, Leonardo Medina. Persib akan melawan Persis Solo di kandangnya pada Selasa, 8 Agustus 2023. Bojan menjelaskan, dia memang sempat berhadapan dengan Leonardo Medina saat masih berada di Liga Super Malaysia bersama Kuala Lumpur FC. Pada saat itu, Leonardo merupakan asisten pelatih dari klub Liga Malaysia Johor Darul Ta'zim, JDT. Meski hanya sedikit tahu tentang Leonardo, pelatih Hodak enggan menurunkan kewaspadaannya saat Persib berhadapan dengan Persis Solo. Bahkan pelatih berkewarganegaraan Kroasia itu menyebut bahwa Leonardo telah sukses merubah Persis Solo jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, Leonardo Medina justru sudah tahu gaya pelatih Bojan Hodak. Medina menjelaskan sebelum memimpin Persis Solo, dirinya sempat bertemu dan berhadapan dengan pelatih Hodak saat masih Johor Darul Ta'zim FC, JDT, dengan bermodal pengalamannya. Pelatih kelahiran Uruguay itu sudah merancang strategi yang cocok untuk menaklukkan Persib di bawah kepelatihan Hodak. Medina menambahkan, Laskar Sang Bernyawa akan menggunakan strategi yang akan membuat Persib kewalahan dan gagal merebut kemenangan. Ditambah lagi, Persis Solo akan menggunakan semua kemampuannya untuk menembus pertahanan kuat dari Persib di lapangan hijau.